Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita belajar bahasa Inggris lagi, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitul kiram wa ila hadrati syekh abdul qadir al jailani wa ila hadrati syekh hasyim asyari wa ila muassasati tarbiyah islamiyah kebun sari wa ila asatidina wa talamidina wa walidina lahumul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qairil bi alaihim walabdolin Rabbi kufirli wali walidayya walil mu'minina amin Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasula ربِّ زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين Allahumma sholli sholatan kami la tau wasalim salaman taman ala sayyidina muhammadin illadhi tanalu bihil uqadu wa tangfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawa watu nalu tunalu bihil rogo ibu Wa usnul hawatimi wa yustaskul gomamu Bi washihil karimi wa ala alihi Wa subhihi fi kulli lamhati wa nafasi Wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah Today, we are going to learn about colors and classroom objects. Hari ini, kita akan mempelajari tentang warna dan benda-benda yang ada di kelas. Disimak baik-baik, ya, dan jangan lupa dicatat di buku tulis bahasa Inggris anak-anak, ya. First, color. Colors in Indonesian, color adalah warna. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beragam warna di dunia ini. Example of colors. White putih. Black hitam. Red merah. Green hijau. Blue biru grey abu-abu selanjutnya yellow kuning pink merah muda purple ungu orange oranye brown coklat nah di sini Miss Milda mempunyai beberapa awan dan awannya ini berwarna-warni ya, anak ya. Masing-masing warna ini mempunyai warna yang berbeda. Coba disimak baik-baik. Yang pertama white, black, red, green. Selanjutnya blue, gray, yellow, pink. Selanjutnya Purple, orange, brown. Nah, ini adalah contoh warna dan bahasa Inggris warna diingat-ingat, ya. Nah, di sini ada jam dinding. What is this? This is a clock. Apa ini? Ini adalah sebuah jam dinding. What color is the clock? Apa warna jamnya? It is white. Ini berwarna putih. Selanjutnya, ada gambar kursi. Kursi itu bahasa Inggrisnya apa, Nana? Iya, pinter. Bahasa Inggrisnya adalah chair. Ya. What is this? This is a chair. What color is the chair? It is brown. Nah, yang selanjutnya di sini ada gambar rautan. Ya, Is a sharpener red? Apakah rautannya berwarna merah? No, it is not red. A sharpener is pink. Tidak, ini bukan warna merah. Rautannya berwarna merah muda. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang classroom objects ya. Classroom objects adalah benda-benda yang ada di di kelas ya, di ruangan kelas kita. Nah, di sini ada dua gambar papan ya. Yang pertama papannya berwarna putih, yang satunya lagi papannya berwarna hitam. Nah, bahasa Inggrisnya whiteboard and blackboard. Keduanya sama-sama papan tulis, tetapi yang pertama itu papan tulisnya berwarna putih, yang kedua papan tulisnya berwarna hitam, ya. Jadi whiteboard and blackboard. Selanjutnya ada bookcase dan bulletin board. Ya. Artinya adalah rak buku dan satunya lagi papan mading. kalender artinya kalender atau tanggalan ya Selanjutnya clock. Artinya jam dinding. Chair. Kursi. Table or desk. Artinya meja. Book. Buku, dictionary, kamus, selanjutnya ada map, peta, dan globe, bola dunia. Selanjutnya, ada gambar apa ini anak-anak? Iya, -anak? ada gambar pensil dan penghapus. Kira-kira apa ya bahasa Inggrisnya? Ya, pencil. Artinya pensil. Eraser. Artinya penghapus. Nah, di sini ada gambar correction tape. Artinya pita koreksi. Nah ini biasanya anak-anak menyebutnya dengan tip ek ya, tip ek kertas. Selanjutnya ada gambar board eraser, penghapus papan tulis. Selanjutnya ada gambar pen, artinya ballpoint. Sharpener, artinya rautan. Nah, di sini ada gunting dan penggaris. Apa ya bahasa Inggrisnya? Ya, scissors, gunting, ruler, penggaris, textbook, buku pelajaran, notebook, buku catatan. Selanjutnya ada gambar kotak pensil dan ada gambar tas ransel ya. Nah, pencil case artinya kotak pensil. Backpack artinya tas ransel. Sampai di sini materi kita, semoga ilmu yang diperoleh anak-anak bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.